Kawan Cerdas, Sabtu 2 Juni 2015, SD Muhammadiyah Suronatan mengadakan silaturahmi dan bakti sosial di SD Muhammadiyah Siraman, Gunung Kidul. Pada kegiatan bakti sosial tahun ini, SD Muhammadiyah Suronatan memberikan sembako berupa minyak, beras, gula, serta mie instan kepada seluruh wali murid serta masyarakat sekitar SD Muhammadiyah Siraman. Selain bakti sosial, terdapat pula bazar baju pantas pakai yang memperjualbelikan kaos, celana pendek, serta daster dengan harga yang relatif murah, mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Antusias untuk mengikuti acara ini cukup tinggi. Kedua belah pihak, baik siswa maupun guru dari SD Muhammadiyah Suronatan dan SD Muhammadiyah Siraman, terlihat bersemangat untuk dapat membantu sesama. Kami dari keluarga besar SD Muhammadiyah Suronatan bisa silaturahim kepada saudara-saudara kami di SD Muhammadiyah Siraman Gunung Kidul. Dalam kegiatan pagi dan siang hari ini, banyak agenda, salah satunya adalah bakti sosial. Bakti sosial berupa pembagian sembako murah untuk seluruh wali murid maupun masyarakat di sekitar Siraman ini. Acara semakin meriah karena terdapat pula penampilan dongeng Islami oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah Siraman yang dibawakan cukup menarik. Persembahan tari piring pun dibawakan dengan apik oleh 5 siswi dari SD Muhammadiyah Suronatan. Acara dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh salah satu siswa SD Siraman. Dalam kesempatan tersebut, terdapat pula pembagian hadiah kepada yatim piatu berupa bingkisan. Secara simbolis, diserahkan pula sebuah sepeda yang diserahkan langsung oleh Kepala SD Muhammadiyah Suronatan kepada Kepala SD Muhammadiyah Siraman. Acara pun ditutup dengan penampilan band yang dibawakan oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta. Semoga dengan diadakannya acara bakti sosial ini dapat menumbuhkan jiwa sosial bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah Suronatan. Kawan Melin melaporkan untuk Kawan Cerdas di rumah.